Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'an wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jami'an wa ala alihi wa sahbihi alladziina nala as-sa'adata al-haqiqiyyata fid dunya wal ukhrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala ali wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri adamati dadika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin para alim, para ulama, para kiai, ibu kiai, para sesepuh, para bini sepuh, ingat dan sah kalau hormati dan tak dini, mobil khusus, Al-Muqarram, Abah Kiai Haji Marzuki Mustamar, ingat kalau hormati, ibu kiai Hajah Yuni Suryan dari Supriyanto, selaku sahibul bait dan pengasuh pondok pesantren Sumbulus Syafi'in. Yang Allah hormati Agus Muhammad Yafi Multazam, selaku pengasuh dan pimpinan pondok pesantren Sumbulus Syafi'in. Yang Allah hormati jajaran pengurus dan dewan asatidz yayasan pondok pesantren Sumbulus Syafi'in. Yang Allah hormati penjabat bupati Magetan Bapak Insinyur Hergunadi MT. Yang Allah hormati jajaran pengurus pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Magetan. Yang Allah hormati jajaran pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Magetan. Engkau Allah hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Magetan. Engkau Allah hormati jajaran Forkopimda Kecamatan Kalodanan. Engkau Allah hormati jajaran pemerintah Desa Pojok serta hadirin hadirat engkau tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala kasih dan sayangnya pada hari ini Rabu 8 November 2023 di Pondok Pesantren Sumbulus Syafi'in Desa Pojok Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan kita semua bisa bertatap wajah dan berkumpul dalam acara pengajian akbar dalam rangka peringatan 1000 hari wafatnya almarhumah Abah Kiai Haji Supriyanto Ubaidillah dengan keadaan sehat walafiat. Marilah kita syukuri dengan bacaan di qaulina hadra. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekuntum selawat bertandaikan salam dengan seberbak parfum kerinduan. Terbungkus dengan sampul ketulusan, kita persembahkan sebuah kado istimewa kepada pangkuan beliau kekasih kita, junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beliau lah satu-satunya makhluk yang paling sempurna fisik dan akhlaknya, paling fasih lisannya, paling harmonis keluarganya, dan paling dicintai umatnya. Semoga dengan kita melantunkan sholawat dan salam kepada beliau, kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimahullah, perkenankan saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga sambutan-sambutan. Acara yang keempat penanda tanganan prasasti Nahdlatul Ulama oleh Al-Muqarrab Abah Kiai Haji Marzuki Mustamar. Acara yang kelima mauidhoh hasanah dan doa. Dan acara yang keenam pembagian door prize hadiah dan acara yang ketujuh adalah penutup. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, acara pengajian akbar bersama Abah Kiai Haji Marzuki Mustamar pada malam hari ini sebagai peringatan 1000 hari wafatnya guru kita tercinta almarhumah Abah Kiai Haji Supriyanto Ubaidillah. Semoga dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini